telah nyata kemerdekaan Indonesia. Bergembiralah dan bersyukurlah selamanya untuk perjuangan dengan darah dan kepedihan, untuk pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara. Miliki jiwa suci mulia, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban secara nyata. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Jiwa dan raga terpenjara demi kemerdekaan. Miliki jiwa suci mulia, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban secara nyata. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Jagalah dan isi kemerdekaan, tegakkan demokrasi, wujudkan keadilan sosial dan kemakmuran negeri. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Hidupkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Semoga Allah membalas segala hikmah syuhada kemerdekaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Santri Nasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga, Jumat 22 Oktober 2021 dimulai. Persiapan barisan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Penjemputan Inspektur Upacara oleh Perwira Upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 Jumat 22 Oktober 2021 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Bangsa dan tanah air.
Menghadirkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, terutama para pejuang pondok pesantren atau dayak di seluruh pelosok Nusantara dan dunia. Hening cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang.
kebijakan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar santri Indonesia. Kami, santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar satu sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan yang satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu bersedia dan siap siaga. Menyerahkan jiwa dan raga. Membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Lahir dan batin. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pantang menyerah. Pantang putus asa. Serta siap berdiri di depan. Istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji setinggi syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kudrah dan iradahnya hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka suatu wujud dan maksud adalah melaksanakan upacara Hari Santri tahun 2021. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari Yaumil Mahsyar kelak. Para peserta upacara sekalian, pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Menteri Agama dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2021, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 20 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Revolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Setelah ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk memperingati Hari Santri tahun 2021 ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Maksud tema Santri Siaga Jiwa Raga adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap, siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri diidentifikasikan untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi siaga jiwa raga merupakan komitmen seumur hidup santri
yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri dengan cara dijempleng melalui berbagai tarikat lahir dan batin yang dialamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema santri jiwa raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi corona virus diversi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan ya mengurangi mobilitas dan doa. Hari ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya agar tetap menyiapkan jiwa serta raganya demi mementingi bangsa Indonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID itu. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap berhati-hati yang selama ini dijalankan oleh para pemimpin pesantren, para dengku kiai kepada santri-santrinya. Tidak lupa juga bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diperlukan oleh pemerintah. Santri-santri Indonesia yang saya banggakan, kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rehabilitasi, afirmasi dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Presiden Jokowi berupa Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, dengku santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selaku Menteri Agama, saya patut
menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang berusaha merayakan peringatan Hari Santri tahun 2021. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2021 Santri Siaga Jiwa Raga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menjadikan mars santri dan mars bayang suhu, hadirin dimohon untuk berdiri. Serta itikad Asy'ariyah.
tidak ya Zainatul Ulum. Selalu menjaga mutu, kuatkan paham dengan ilmu namu, ikatkan diri dengan usulu. Dan penuh berkah di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, kami semua yang hadir di sini bersama santri, pelajar, guru-guru dan para ASN kantor Kementerian Agama, perkenankanlah kami menunduk seraya menandakan tangan dan berdoa di hadapanmu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh dan berdiri. Peluh erat dan dekatlah mereka dalam lautan rahmat dan ampunanmu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkanlah ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankanlah langkah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan,
anugerahkanlah kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkanlah kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi anugerahkan pula kami kebijaksanaan agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini, 22 Oktober tahun 2021 adalah peringatan Hari Santri Nasional negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya, ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cintamu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan. Siap, ubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Dek! Tiga! Dek! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara selesai. Barisan dibubarkan. Seluruhnya bubar barisan. Jalan. Yang
kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengerti itu kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri mungkin cinta pada negeri. Rio dan Rafa dari Ulahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo